Wih. Halo teman-teman dari Caster Indonesia, selamat datang lagi di channel Garasi C9. Episode kali ini saya akan melakukan unboxing paket ya, dan paket ini juga seperti biasa datangnya dari Tetelicious Diecast ya. Dan ini adalah satu paket yang datang minggu ini, dan dia itu sebetulnya saya PO apa enggak saya juga lupa, tapi saya belinya itu ketika memang begitu ready stock saya langsung bilang, "Teh, masih ada stok enggak? Ada yang orang beat and run enggak ya?" Biasanya gitu ya. Dan langsung aja kita akan unboxing. Wih, dikasih bubble. Wah, ini seperti biasa Licius tuh selalu kardusnya itu dua layer ya, jadi aman deh diecast-nya. Tuh ya, ada dua lapis. Ada bubble wrap. Kalau yang sebelumnya bubble wrap-nya bening, ini warnanya hitam. Pelan-pelan ya. Ini adalah Lamini Citi Lamborghini LBWK. Yeah. Ini dia teman-teman, Mini GT LB Work Lamborghini Huracan GT yang warna putih. Waduh. Ada stiker enggak nih? Berharap dikasih stiker lagi ya. Enggak ada teman-teman. Aduh. Ya, ini mungkin lagi rame-ramenya ya item ini di kalangan diecaster Mini GT, terutama karena memang yang pada PO itu baru datang barangnya di bulan bulan Agustus akhir dan September awal ya. Kebanyakan di bulan Agustus akhir ya. Beberapa seller memang baru ready barangnya di, wah, keren ya. Standar banget boxnya putih Mini GT, hanya saja beda desain sekarang ya. LB Works-nya sekarang ditulis dengan LBWK. Wah. Kita udah punya Lamborghini Huracan ya, yang Arancio Borealis. Yang warna orange ya. Ya, ini nanti kita akan lihat detailnya kayak gimana. Langsung aja kita akan unboxing. Tunggu dulu. Ini sekarang kita unboxing paketnya aja dulu ya teman-teman. Silakan di like jika menyukai unboxing paket ini, dan pastiin klik subscribe dan juga loncengnya dipencet ya, karena akan ada unboxing atau review lengkap mengenai LB Work Lamborghini Huracan GT ini ya. Saya juga udah penasaran sih sebenarnya sih, pengen saya buka nih, cuman nanti dulu lah ya, kita masih ada beberapa diecast lagi yang mau kita review. Update channel saya aja ya kali. Jadi setelah di bulan Agustus kemarin saya datang nongol tiap hari gitu ya, supaya teman-teman gak bosen. Saya akan nongolnya seminggu 4 kali aja deh sekarang. Pantengin aja setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan hari Sabtu ya. Itu saya akan posting video-video baru selama bulan September di hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Mungkin nanti kalau ada video hunting saya akan khusus di hari Minggu. Itu juga nggak selalu hari Minggu ada sih, kalau ada aja lagi hunting, karena saya juga nggak terlalu sering hunting ya. Jadi silakan di subscribe dan juga dipencet tombol loncengnya, supaya nanti kalau hari Senin, Rabu, dan Jumat sama hari Sabtu itu ada video baru, langsung muncul notifikasinya di handphone teman-teman semua ya. Jadi jangan lupa sekali lagi klik subscribe ya. Terima kasih sudah menonton unboxing paket kali ini ya. Ditunggu ini reviewnya Mini GT. Oh ya, dan juga channel saya update tuh nanti akan temanya dark begini ya, karena ternyata enak juga ya main gelap-gelapan mati lampu gini ya, jadi kita bisa fokus ke diecastnya. Ya, kita nggak usah ngeliatin background, kita bahkan nggak ngeliat ini bubble wrap yang warna hitam. Dan ini juga fokus kita bisa ke diecast-nya. Dan ini masih terlihat jelas menurut saya. Wah, cakep bener ini diecast-nya. Saya udah gak penasaran ya. Saya udah penasaran banget. Jadi mungkin abis saya cut video ini saya akan langsung review nih. Tapi teman-teman mungkin akan lihatnya minggu depan kayaknya. Sabar ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.